Ha, tips kali ini kita nak kongsi dengan anda cara menghias bilik tidur tanpa perlu perbelanjaan yang banyak. Jika anda perasan, ramai yang meletakkan katil di ruang bucu bilik ataupun di tepi dinding. Ha, apa kata, cuba ubah kedudukan katil anda itu di tengah-tengah ruangan bilik atau cuba letak katil anda bertentangan dengan kedudukan asal dan hiasi ruangan tepi katil anda dengan perabot yang sedia ada dalam bilik. Pasti akan menimbulkan mood baru dalam bilik anda. Ha, anda juga boleh hiaskan bilik anda dengan menukar bingkai gambar yang sedia ada. Cuba anda tukarkan bingkai gambar kepada sesuatu yang baru seperti menggunakan dahan pokok sebagai pengganti bingkai dan lekatkan di atas papan hitam. Ha, lebih bagus jika anda dapat melakukan sendiri bingkai itu daripada mengeluarkan modal untuk membeli bingkai yang baru. Ia pasti akan mencerikan bilik tidur anda yang sebelum ini suram je kan? Penggunaan karpet atau permadani amatlah penting untuk mewujudkan suasana ceria dalam kamar tidur serta bagi memenuhi ruang kosong di bilik anda. Fungsinya bukan hanya untuk menutup lantai, ia juga boleh memberikan mood ceria dengan warna karpet yang menyelah di bilik tidur anda. Malah bahan karpet yang lembut akan menimbulkan suasana yang nyaman dan membuatkan anda selesa dengan suasana di bilik tidur. Dan bagi yang gemarkan konsep yang sederhana, anda boleh pilih karpet yang bersesuaian dengan tema warna bilik tidur anda. Pemilihan cadar dan sarung bantal juga penting tau bagi memberikan suasana yang ceria dalam bilik tidur anda. Jika sebelum ini anda menggunakan cadar dan sarung bantal yang kosong atau tanpa coraklah, boleh mengubahnya kepada yang berwarna serta mempunyai corak. Ini kerana cadar yang kosong akan membuatkan bilik tidur anda nampak suram dan bosan. Ha, jadi bagi menimbulkan suasana yang ceria-ceria ni, pilihlah cadar dan juga sarung bantal yang berwarna ceria serta mempunyai corak rekaan yang kreatif. Barulah best. Ini cara terakhir yang anda boleh lakukan dengan menghiasi dinding bilik tidur anda dengan kain fabrik seperti kain lansir, shawl ataupun tapestry di satu sudut. Hanya gantungkan kain fabrik di bahagian katil dan hiaskannya dengan meletakkan lampu agar dapat memberi kesan yang berbeza. Tapestry juga sesuai diletakkan di bahagian katil kerana coraknya yang ceria serta berwarna-warni. Secara tidak langsung, ini dapat menghilangkan mood bosan di bilik tidur anda dan membalikan suasana yang ceria. Jadi, tunggu apa lagi? Cubalah beberapa langkah ini jika anda menginginkan suasana baru di bilik tidur anda. Tak percaya? Cubalah! Never dance like this before. We don't talk about dancing.